Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru yang sangat membahagiakan bagi Anda KPM, PKH, dan BPNT pemegang kartu KKS merah putih yang sampai saat ini belum cair bantuan sosialnya untuk tahap kedua di bulan Maret yang sangat berkah ini sementara tetangga kerabat atau atau teman Anda sudah pada cair, Anda belum cair. Ada kabar terbaru pada hari ini terkait proses pencairan bantuan PKH tahap kedua dan BPNT tahap kedua. Pada hari ini proses pencairannya ini masih sedang dilanjut dicairkan oleh bank Himbara ke masing-masing kartu KKS KPM yang namanya sudah berhasil di SK-kan Mas masuk di dalam SP2D PK tahap kedua maupun SP2D bantuan BPNT tahap kedua senilai Rp400.000 BPNT untuk alokasi bulan Februari dan Maret bagi anda KPM PKH dan BPNT yang merasa apabila anda sudah mengecek secara online SP2D sudah terbit dan keterangannya di 6NG sudah rekening bagi kategori KPM, PKH, dan BPNT inilah yang sudah boleh mengecek kartu KKS-nya pada hari ini siapa tahu rezeki sudah ada kejutan saldo bantuan yang masuk, karena proses pencairannya ini benar-benar sedang dicairkan secara bertahap di berbagai daerah sampai malam hari nanti, dan berikut terpantau ada KPM untuk di daerah ini yang sudah terpantau cair bantuan sosialnya untuk tahap kedua, kira-kira daerah-daerahnya mana saja? Keluarga penerima manfaat KPM yang sudah terpantau cair bantuannya pada hari ini. Mari simak video ini sampai selesai, supaya tidak menimbulkan gagal paham. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik. Tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Dan berikut langsung saja terpantau ada KPM yang pada hari ini berbahagia sudah cair bantuannya. Yang pertama ini untuk di daerah daerah Batu Jajar Barat juga sudah terpantau cair untuk BPNT Inti Murni. Tahap kedua untuk alokasi bulan Februari dan Maret, KPM ini berkomentar baru sebagian yang cair. Kartu KKS tahun 2020 semoga cepat cair merata di daerah Batu Jajar Barat Bank BNI senilai Rp400.000. Kemudian, selanjutnya terpantau untuk di daerah Lamongan, Jawa Timur juga sudah cair untuk BPNT. Tahap kedua kartu KKS keluaran tahun 2021 barusan diambil wilayah Lamongan. Alhamdulillah saya ucapkan selamat bagi para KPM yang sudah cair bantuannya pada hari ini.